2022 Land Vataf PD Driftland diesel tipe light truck FCA as LLC Jeep Grand Truck. Nah, ini bahasa Arab, body style soft, tipe full tipe Kasolin 91 ya, Kasolin 91, tipe Kasolin gasolin ya, sorry, Kasolin 91. Hai Wafi. Oke, teman-teman, ini adalah tampak samping ya. Tampak samping, masya Allah, tabarakallah, sangat panjang juga ini teman-teman ya. Cukup untuk apa namanya, satu keluarga ya. Belakangnya guys ya, tampak belakang Jeep. Okay. Tampak belakang ini untuk tampak sudah velg bintang palang berapa ini, 1 2 3 4 5 ya, ya velg bintang ini barnya 265 50 R20 Scorpion, ini merek bannya ya, Scorpion. Lampu LED ya, panjang kisi-kisi untuk kisi-kisi bawah untuk lampu seperempatnya ya. Ini kisi-kisi di depan, di bawah jetnya bentuk kotak-kotak, dan bawahnya juga ini sama tapi memanjang dia ya. Nah, ini bumper depannya untuk angin masuk ke radiator. Sebelah kiri sama LED memanjang, udah model kristal. Itu bawahnya juga untuk seperempatnya ada kisi-kisi ya. Ini untuk bannya juga sudah pakai pelek, dan bannya sangat besar ini ya, maksudnya lebar gitu. Nah, ini dia Grand Cherokee. Modelnya 2022 Land Vataf PD Driftland diesel tipe light truck FCA as LLC Jeep Grand Truck. Nah, ini bahasa Arab, body style soft, tipe full tipe Kasolin 91 ya, Kasolin 91, tipe Kasolin gasolin ya, sorry, Kasolin 91.
Ini limited guys ya, limited. Mempunyai sensor belakang, ada 4 sensor. Ini untuk lampu atretnya juga itu bagus. Nah, ini juga sudah LED semua, depan belakang masuk. Nah, ini 4x4 L, 4x4. Ini keren ini guys, ini sangat terang dia lampunya. Ini betul bumper belakangnya ya. Nah, ini setelah bagasi dibuka, teman-teman, beginilah untuk dalamnya ya. Nah, di sini tempat penyimpanan. Bagasinya ada 3 jok juga, 3 kursi teman-teman ya, 3 kursi. Sangat luas dia teman-teman kalau dibuka bagasinya. Oke, bagasi masih pakai. Oh enggak, ini ada iya, karena tidak hidup teman-teman ya, kalau hidup dia bisa tutup sendiri. Oke, kita coba lihat di material dalamnya. Nah, ini karena mau dikirim ke Ethiopia ini teman-teman ya. Ini joknya dicampur warna body baru warna putih ya, sesuai dengan cat luarnya ya. Nah, ini untuk depannya dilengkapi dengan kompresor dan sebagainya. Nah, jadi ini untuk kisi-kisi AC-nya memanjang, sama di sini juga memanjang. Ini tipnya dan ini tombol-tombol fungsinya untuk AC sama apa namanya, untuk radio AC, tempat charger. Nah, ini dia ini deh guys, gearnya ini adalah ini. Gearnya sudah bulder seperti ini nih guys ya, tinggal diputer saja ini ya ke RR. Nah, ini kunci kontaknya ada 2, ini asli Jeep ya. Ini juga ini sangat luas, sangat besar. Oke, ini satu lagi teman-teman, ini untuk tombol maju mundur jok. Tuh joknya maju, ini untuk senderan ya. Tuh ya, ini untuk naik, ini untuk naik gitu. Nah, ini maju mundur sama naik ya. Ini untuk penumpang ya. Kita cek untuk sopirnya. Sudah azan teman-teman ya. Nah, ini untuk lampu. Jadi lampunya ini otomatis teman-teman ya, mati. Lampunya masih nanti mati sendiri ya. Sama ini untuk koreksi apa, untuk power window-nya yang di belakang di lock di sini. Buka pintu ini sudah stylish semua ya, stylish semua ya teman-teman ya, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini karena ini matic, jadi dia punya hanya pedal gas sama pedal rem saja. Steering-nya juga ini dilapisi oleh kulit. Nah, ini dia. Kita coba hidupin ya guys. Nah, wow, suaranya keren, tidak terlalu bising ya. Nah, ini tombol AC. Tuh, AC nya sudah hidup. Nah, ini tadi guys, ini persenelengnya nih ya. Ini perseneleng ini tinggal diputar saja guys, ini posisi P ya. Kalau mau R tuh tinggal diputar saja guys, tuh N D guys ya, tuh tinggal diputar saja. Ini sekarang posisi D berarti maju guys ya. N R P R N D maju ya, netral. Ngatret parkir. Oke, dan ini tombol double gearnya teman-teman ya, double gearnya
Dan ini tombol-tombol ini ya untuk clear, untuk mute, untuk screen off dan sebagainya ya. Nah, ini untuk wiper. Wiper. Ini untuk lighting. Handle lighting kiri kanan ya. Jadi masalah kenyamanan guys, ini nyaman juga, ini nyaman sekali kita kendarai ini ya. Lampu ya, lampu ini lampu sopir, ini untuk buka bagasi belakang, ini lampu on off, ini untuk buka cup ini atas ini. Nah, ini oven close, oven ke atas ditutup ke bawah ya. Yang ini loh guys, ini kebuka dia nih. Oke, tuh guys, tuh kebuka dia guys. Nah, itu tadi guys ya. Jadi ini kalau kita pencet ini guys, nah itu kebuka guys ya. Tuh, masya Allah. Ah tuh langsung kebuka dia tuh. Oh, jadi bisa keluar kepala anak-anak di sini. Kita tutup lagi guys. Oke. Iya tutup. Tuh guys. Oke. Oke, itu dia tertutup kembali. Oke guys, kita matiin dulu guys ya. Ya, kita matiin lagi. Rem tangannya di mana? Nah, ini dia rem tangan ini ya. Ini rem tangan ini. Oke. Ya. Oke guys, dilengkapi dengan salon yang sangat. Oke, kita sudah matiin guys. Nah, inilah bentuk dalamnya guys ya. Sama tadi ini untuk setel kursinya, untuk maju ya, mundur. Nah, ini untuk senderan. Nah, ini untuk naik gitu. Oke. Oke guys, ini review saya tentang mobil Jeep. Nah, ini dia. Nah, itu ada warna hitam. Nah, ini. Oke. Oke guys, jadi untuk mobil Jeep ini adalah mobil keluarga ya, mobil keluarga sangat laku di sini karena bisa satu keluarga dan bisa perjalanan jauh juga, bisa sampai ke Riyadh dan